Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa untuk selalu jaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, dan tetap menjaga jarak. Insya Allah semoga Allah hindarkan kita dari segala macam penyakit. Oh ya, ketemu lagi di pelajaran SBDP. Kali ini kita akan membuat perahu sampan ya, dari origami perahu sampan seperti ini ya, solih-solihah. Di sini Ustazah sudah ada contohnya 3 buah perahu ya, yang hitam seperti ini ya. Namun sebelum memulainya, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik solih-solihah, sekarang kita mulai yuk membuat perahu sampannya. Saja akan pinggirkan terlebih dahulu ya yang sudah jadi. Nah, di sini saja sudah punya selembar kertas origami ya, kertas lipat. Kita akan mulai ya. Caranya adalah kita lipat kertas origami menjadi 2 sama besar ya. Kita tekan lipatannya supaya ada bekas lipatannya ya. Kita tekan. Setelah kita tekan, kita buka. Di sini kalian bisa lihat bekas lipatan tengahnya kan? Nah, dari sini kita akan lipat lagi seperti ini. Ya. Kanan kirinya akan kita lipat lagi seperti ini. Tekan. Lipatnya simetris yang sama ya supaya nanti bentuknya jadi baik, jadi rapi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Ya. Selanjutnya kita lipat ya, kita balik yang lipatan terbukanya di bawah, nanti kita lipat seperti ini. Kita balik ya, tekan lagi. Nah, jadi seperti ini ya, jadi seperti ini ya, lipat ya, jadi seperti ini. Lalu kita buka bagian atasnya, yang paling atas. Nah, seperti ini kita buka ya. Di sini masih ada, di bagian kanannya masih ada sisa kertasnya ya, masih ada 2 lembar kurang lebihnya. Nah, sekarang kita lipat ujungnya. Membentuk segitiga. 2 ya, ini dua-duanya kita lipat jadi 1 ya. Seperti ini. Kita lipat, lalu tekan. Nah, sisi berikutnya juga kita lipat. Jadi seperti ini, kita lipat kembali seperti ini. Nah, jadi bentuk seperti ini ya. Kalau kita lihat tasnya, kita buka ya. Nih, ini kita buka, ini belum bisa berdiri, masih jatuh tuh dia tuh ya. Nah, sekarang kita lipat lagi seperti ini ya. Kita lipat seperti ini. Yang ini juga atasnya. Ini kita lipat ya. Jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, ujung atas ini kita lipat lagi kecil-kecil saja ya. Ujung bawahnya juga kita lipat kecil saja ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini nih. Jadi seperti ini ya, kalian bisa lihat ya. Lalu kita buka 1, 2. Nah, kalau kita buka bentuknya masih seperti ini. Oke, sekarang kita lipat kanan kirinya seperti ini.
jadi perahu sampan kita seperti ini. Ini atasnya, ini bawahnya ya. Setelah jadi, kalian bisa tempelkan di kertas gambar atau kertas HVS atau kertas A4 yang polos ya. Kalian bisa tempelkan, boleh di tengah, boleh di pinggir ya. Ceritanya bisa kalian kreasikan sendiri. Boleh cerita saat perahu sampan ini di tengah lautan atau ia sedang berada di pinggir lautan seperti gambar yang di awal tadi. Dan di sini Ustazah akan tambahkan perahu sampan yang sudah jadi ini pada gambar yang di awal tadi ya. Di awal tadi ada 3 buah perahu sampan ya. Ini yang gambar tadi awal ya. Ini yang warna hitam belum dilem, Ustazah akan ambil, Ustazah ganti warna atasnya. Ya, sekarang kita bisa memberikan lem di bagian bawah perahu ya. Di bagian bawah perahu, kemudian kita tempel. Nah, selesai. Jadilah perahu sampan yang ceritanya sedang ada di pinggir lautan. Baik, Solihah, demikian pelajaran SBDP kita. Kita membuat perahu sampan ya, origami perahu sampan. Selamat berkreasi, selamat mencoba di rumah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.